langsung kita langsung tahu, dan dia gerak pun jadi lebih berat mau ke kiri, ke kanan, atau kita ngasih benar kita relax, cari kita singkat. Jadi penting bagi si orang yang gak bawa pedang untuk badannya ringan, relax, dan ya tadi kita sebagai praktisi yang buat pedang harus relax, sehingga berarti kita manapun kita sehat. Nah sekarang kita nanti latihan di sana, tapi tetap hati-hati, tapi sangat hati-hati karena nggak ada yang bisa yang buka di sini. Jadi nih slow motion lah. Jadi misal aku dia mau sangat hati-hati, hati-hati. Walaupun aplikasinya mungkin ya nggak akan sangat hati-hati juga untuk pas kita ngambil pedang kalau musuh kalau jatuh. Jatuh atau jadi perhatikan kita untuk latihan ini kita amankan pas kita misalnya yang ngambil ya kita harus jauhkan orang ini dari pedang yang kita ambil dengan tujuan keamanan. Kita belum selesai. Tapi nyata. Jadi sangat-sangat kuat, sangat-sangat. Ingat ya, sudut dan apa namanya? Kita tugasnya cuma ngerebut pedang aja. Karena naik aplikasi lainnya sangat kuat. Jadi di trail ini lebih baik aman. Balik pagi kedua ini. Jadi pastikan jangan pernah ngasih tangan kita terlalu dekat. Nah, pas dekat pun kita harus tarik si sudut yang lama. Walaupun ini dia belum terlalu langsung nyerang, tapi kita harus tahu. Dan, belum banyak serangan susulan karena tidak tahu-tahu bisa bahaya spontan. Jadi ingat tadi amankan. Dari bawah langsung kita harus cepat masuk karena naik kita masih di lintasan dia. Oh masih enaknya mau kita pakai tangan mau pakai jaket pun bahkan mungkin masih bisa kulit, jadi kita harus masuk. Nah kita belajar dulu ya, jadi naik aplikasi ya, ya bisa macam-macam tapi bisa membahayakan si apa si teman kita. Ingat ya, jadi ketepatan untuk masuk itu penting, mau dari tadi luar atau misalnya dari dalam. Sama besok sangat karakteristiknya cukup beda. Berhubung dan selalu tempel untuk kita aja. Lalu kita ada tempel untuk saja untuk detek. Tangan jangan keluar dulu belum saatnya. Karena apa? Nah, cukup bahaya kita panik itu. Yuk coba bagi dua grup.